Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindurung. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang berada di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai beredarnya viral foto Dewan Penasihat Saracen, di mana adalah Egy Sujana dan Ampi Tanu Jiwa. Ya, kita langsung menuju ke Detik News, di mana dikabarkan foto viral ya. Viral foto rapat Saracen, Egy Sujana mengatakan itu adalah solidaritas menangkan Prabowo atau SMP. Ya, beredar foto yang menunjukkan avokat Egy Sujana, Mayor Jenderal Purnawirawan Ampi Tanu Jiwa dan Rizal Kobar, nama-nama yang masuk dalam struktur website Saracen News sedang melakukan suatu kegiatan. Egy membantah kegiatan itu terkait dengan foto dengan Saracen. Fitnah tuh itu foto tersebut, foto 4 tahun lalu saat SMP solidaritas menangkan Prabowo. Kata Egy kepada wartawan. Iya, foto itu memperlihatkan sejumlah orang yang memakai baju berwarna putih di sebuah ruangan. Egy, Majid Jenderal Ampi dan Rizal tidak duduk di kursi ya. Foto itu diunggah oleh akun SMP Prabowo dan kini menjadi viral. Foto-foto komentar ya, komentar-komentar di foto yang kembali diviralkan itu menuding foto tersebut merupakan sasaran rapat Saracen ya. Seperti diketahui, Egy dan Majid Jenderal Ampi seperti ditulis dalam situs saracen.com menjabat sebagai Dewan Penasihat. Ya, ini adalah SMP Fo Prabowo, Ketua Umum Bang Rizal, Ketua Dewan Penasihat Mbak Egy dan Pak Ampi Tanu Jiwa. Dalam caption foto itu terus Ketua Umum Bang Rizal, Ketua Dewan Penasihat Pak Egy Sujana dan Ampi Tanu Jiwa. Caption foto itu yang menyebutkan Twitter @prabowo08, @hatarajasa dan @fadlizon. Egy menampil semua tudingan itu mengiringi foto yang diviralkan itu. Egy menyebut foto itu diambil dari rumah di rumahnya. Dia protes namanya dikaitkan dengan Saracen oleh Rizal ya. Itu foto di rumah Akang, jadi tidak ada hubungannya dengan Saracen ya. Tolong Rizal suruh beri keterangannya kenapa masukin nama Akang di Saracen, padahal tidak pernah bilang ke Akang gitu katanya ya. Ini dasarnya omongannya Jas sebagai tersangka ketika ditanya oleh reporter tim Metro TV, sambung Egy. Jas yang merupakan Egy dimaksud Egy adalah Jas Riadi, Ketua Grup Saracen yang sudah ditetapkan sebagai polisi sebagai tersangka ya oleh polisi begitu bro. Ya, sebelumnya Egy juga telah membantah menjadi dewan penasihat dalam struktur kepengurusan Grup Saracen. Alasan ini disampaikan oleh Majid Jenderal Ampi yang membantah bahwa dirinya sebagai penasihat dan mengaku tidak mengetahui kelompok Saracen penebar isu SARA ya. Gak betul itu ya. Saracen itu ya, saya nggak tahu orangnya pun saya nggak kenal. Yang saya kenal Pak Egy Sujana saja, tetangga saya di belakang rumah di Bogor, kata Ampi saat dihubungi Detikom ya. Sementara itu Rizal Kobar diketahui sebagai terpidana kasus ujaran kebencian yang difonis 6 bulan 15 hari. Rizal menggerakkan akun Twitter Iwan Bacot ya, @bacot Iwan, yang berisikan ujaran kebencian menggunakan alamat email pribadinya ya. Dikabarkan juga dari surat kabar ID ya, foto dugaan rapat Saracen viral, Egy Sujana itu menangkan Prabowo. Ya, secara mengejutkan saat ini beredar foto yang memperlihatkan Egy Sujana, Mayor Jenderal Ampi Tanu Jiwa dan Rizal Kobar, di mana nama-nama tersebut diketahui masuk dalam struktur kepengurusan di situs Saracen News ya. Hanya saja hal tersebut dibantah oleh Egy Sujana. Seperti disampaikan di lansir dari Detikom, Egy memang membenarkan bahwa dirinya memang adalah pria yang ada dalam foto tersebut. Namun ia membantah dengan keras bahwa pertemuan dengan foto dalam foto tersebut terkait Saracen begitu ya. Fitnah tuh foto tersebut, foto 4 tahun lalu saat SMP solidaritas menangan Prabowo, ujar Egy kepada wartawannya. Dalam foto tersebut terlihat sejumlah pria mengenakan baju putih dalam sebuah ruangan, sedangkan Egy Sujana, Majid Jenderal Ampi dan Rizal terlihat duduk santai di sebuah sofa ya atau kursi. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh @smp_prabowo.
dan kini menjadi viral di dunia maya. Berbagai komentar dalam foto yang kembali viral tersebut mengarahkan bahwa kegiatan foto tersebut terkait dengan Sarah Chen. Seperti diketahui, Egy dan Mayor Jenderal Ampi ditulis oleh situs Sarah Chen News sebagai dewan penasihat mereka. Keterangan pada foto tertulis Ketua Umum Bang Rizal, Ketua Dewan Penasihat Bang Egy Sujana, dan Pak Ampi Tanujiwa. Caption foto itu juga menyebutkan akun Twitter @prabowo08, @hatarajasa, dan @fadrijon. Egy menepis semua tudingan yang mengiringi dalam foto yang diviralkan itu ya. Egy menyebut bahwa foto itu diambil di rumahnya, dia protes namanya dikaitkan dengan Sarah Chen oleh Rizal. Itu maru foto di rumah Akang. Jadi tidak ada hubungannya sama Sarah Chen. Tolong Marizal itu suruh beri keterangannya ya. Kenapa masukin nama Akang di Sarah Chen? Kenapa tidak pernah bilang ke Akang dulu? Gitu katanya ya. Ini pada soalnya omongannya si Justus sebagai tersangka ketika ditanya oleh reporter Metro TV. Kata Kang Egy gitu ya. Justus Rizal ini adalah Justus Riyadi, ketua grup Sarah Chen yang sudah ditetapkan sebagai apa? Tetapkan polisi ya sebagai tersangka ya. Ini yang disebutkan di akun Twitternya SMP Prabowo, Ketua Umum Bang Rizal, Ketua Dewan Penasihat Pak Egy Sujana dan Pak Ampi Tanujiwa. Ini ya. Sebelumnya Egy juga telah membantah menjadi dewan penasihat dalam struktur kepengurusan grup Sarah Chen. Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Jenderal Ampi yang membantah bahwa dirinya sebagai penasihat dan mengaku tidak mengetahui kelompok Sarah Chen penebar isu SARA. Enggak betul. Wah, saya enggak tahu itu. Orangnya pun saya enggak kenal. Yang saya kenal itu Egy Sujana. Wah, tentang saya di belakang rumah. Tak bisa ditemui di detikcom ya. Sementara itu Rizal Koba diketahui sebagai tersangka kasus pidana ujaran kebencian ya, divonis 6 bulan 15 hari. Nah, Rizal menggerakkan akun Twitter Iwan Bacot Iwan ya, yang berisikan ujaran kebencian menggunakan alamat email pribadi. Ada yang komen ini untuk menangkan semuanya kemudian menggunakan seratan gitu ya, jat kali kau cemen gitu kata di mulai ini geje ada. Tak sudilah sadism ya, ujilah setiap dapat berita, jangan dimakan mentah. Oh gitu, emangnya sayur. Ya ini Fiadudan katanya gak kenal sama Farisan. Bunyi ini ngamuk, Bupati Cantik ini rasis soal penolakan full day sekolah ya. Saya kira demikian berita mengenai kabar daripada Sarah Chen ini, dan tentunya kami sangat berterima kasih atas berita ini Anda, dan mohon maaf apabila dalam membacakan acara Anda kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.